Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullahi azza wa jalla. Wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasili ila hadzal imamil muhaddits rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna warzuqna 'uluman yanfa'una rabbi zidna 'ilman nafi'ah wa fahman mustaqiman wa hidayatan lis-sawab Allahumma waffiqna li isabatis sawab bi rahmatika ya arhamar rahimin babul amri bil muhafazati ala salawatil maktubati. Ini suatu bab pada menyebutkan bibar apa mate-mate hadis yang menunjuk di atas menyuruh, yakni menyuruh oleh syarak tu alil lagati daripada mudhafun ilaih tu amri al amri ai amri sya ai amri syari menyuruh yakni menyuruhlah oleh syarak kita. Ha, siapa dia syaraknya? Iaitu lah syarak hakikatan wallahu taala, manakala syarak majazan iaitu lah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil syari' syari' hakikatan huwallahu ta'ala syari' majazan iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syari' dia suruh yakni akan tiap-tiap orang mukallaf sama ada jatah ataupun petino, nah sama ada luh ataupun besar pasal paumah lah. Syarak suruh gapa hai? Bil muhafazati ala salawatil maktubati, dengan memelihrakan dan menjagakan di atas segala semaya-semaya yang telah difardukan akan dia. Itu wajib di atas kita tiap-tiap orang mukallaf, kita kena jaga semaya. Tak ada peluang, tak ada celah, tak ada masa hak yang syarak benar kita tu tinggal semaya.
Selama mana akal kita tu masih ada, maka semaya wajib di atas kita dengan tidak ada kelonggaran. Hati ingat mulai. Nah, selama mana kita tu ada akal, maka wajib kita kena semaya. Nak tinggal semaya tak leh sama sekali. Dah. Tu. Wanahil akidi dan tegoh yang akid dan tegoh yang kuat dan tegoh yang kerah wal wa'idis syadid dan janji seksa yang teruk dan janji seksa yang bersangat teh fi tarkihinna pada meninggalkan akal sekaliannya sekalian semaya-semaya yang lima tarkihinna tak ia kena takdir kali atas zamudah tu wal wa'idis syadidi fi tarkihinna ay fi tarki wahidatin minhunna kena kata kita. Dan janji yang teruk di atas meninggalkan yang meninggalkan akan satu daripadanya daripada as-salawatil maktubat tak leh. Nah, wajib di atas kita ni kena semaya selama mana akal kita tak ada. Tak boleh sama sekali kita tu nak tinggal semaya walau susah payah setara mana sekalipun tak boleh kita nak tinggal semaya. Pasal apa? Syarat janji. Nabi kita berjanji dalam satu hadis, siapa-siapa dia tinggal semaya fardu satu waktu dengan tak ada capai syarat, maka orang ni ia akan masuk dengan akarnya 500 tahun. Itu bukan main tu. Nah, hati dia panggil dia antara al-wa'idus syadid. 500 tahun terpaksa ia kena duduk dengan akar akhirat esok. 500 ni nak duduk lah mana? Tahu, mugambar tengok. Hati dia panggil al-wa'idus syadid. Fi tarkihinna yani fi tarki wahidatim minhunna mana gitu pada tinggalkan akan salah satu daripadanya yani daripada as-salawatil maktubat tadi. Oh, kalau gitu kita kena takdir kok ni sikit lagi eh? Babul amri yani babun fi zikril ayati wal ahadisi. Ayat dua wargin iman awawi wargi dua ayat pun dia wargi hadith pun dia wargi. Nah, tu babul amri yani babun fi zikril ayati wal ahadisi ad-dallati 'alal amri bil muhafazati 'ala salawatil maktubati. Mana dia ayat ya? Qala Allahu ta'ala, Allah berfirman, Allah subhanahu wa ta'ala tu yang kata kena hai hafizu ala salawati was salatil wusta hafizu ala salawati hendaklah pelihara olehmu dan jaga olehmu dan kekalkan olehmu ala salawatil mafrudati tu murad dengan salawat sini di atas segala semaya-semaya yang telah difardukan oleh syarak di atas kamu. Kena jaga molek. Malah mana jaga tu? Ia kata dalam syarak.
wa minal muhafazati alaihinna al-ityanu bi arkanihinna wa syara'itihinna. Nah, de setengah daripada makna jaga di atas maya tu ialah kita mendatangkan dan kita mengerjakan dengan segala rukun-rukun dia dan dengan segala syarat-syarat dia yang sempurna oleh keduanya. Itu setengah daripada jaga semaya. Yani segala rukun-rukun semaya kita belajar ti molek patut kita buat kena dengan tepat. Sebegitu juga syarat-syarat dia. Kita belajar reti molek, lepas tu kita buat pula apa kena dengan tepat dia. Itu masuk di dalam kata al-muhafazah ala salawati. Was-salatil wusta atah pada kata as-salawat ia panggil min atfil khas al-la'am. Dan hendaklah memelihara ulimu dan jaga ulimu pula ala salatil wusta di atas maya wusta. Itu dia. Gapa dia semaya wusta? Khilaf ulama. Setengah kata semaya wusta yakni semaya sah. Itulah pendapat tehoh yang agak kuat sikit daripada ikhtilaf para ulama pada menentukan semaya wusta. Nah, jadi makna kan tu hafizu ala salatil wusta hendaklah melihara hendaklah pelihara olehmu dan jaga olehmu di atas semaya wusta. Gapo dia semaya wusta? Ai wa hiya salatul asri, iaitu lah semaya asar. Ini atas pendapat bagi setengah ulama. Ya dia khilaf banyak tu. Setengah kata semaya wusta tu semaya subuh. Nah, tapi hak yang kuat daripada pendapat ulama murad dengan kata salatul wusta ialah salatul asri. Jadi atas pada as-salawat tu ia panggil min atfil khas alal am. Semaya asar tu salah satu daripada semaya-semaya yang wajib yang terbenar di bawah perkataan kata as-salawati. Itu suruh jaga kedua tu. Semaya wusta pun suruh jaga, lain daripada semaya wusta pun suruh jaga. Satu tu ayat qiraat. Wa qala Allahu ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala pada ayat lain pula. Tuhan kata kan, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fakhallu sabilahum. Fa in tabu, maka jikalau tobatlah oleh mereka itu dan kembalilah oleh mereka itu, yakni para-para musyrikun. Dhamma jamak tu klik situ. Bila mereka itu tobat, wa aqamus salata, dan mendirilah oleh mereka itu dan melaksanalah oleh mereka itu dan mengerja oleh mereka itu akan semaya. Bila dia tobat, bila dia semaya, wa atawuz zakata, dan mendatailah oleh mereka itu akan zakat. Apa yang mendatai? Yani dia tunai zakat harta dia. Nah, bila dia buat lagu tu, fakhallu sabilahum, maka hendaklah biar olehmu dan sunyi olehmu akan jalan mereka itu, jalan bagi al-musyrikun.
هذا فخلوا سبيلهم ولا تتعرضوا لهم tambah soal lagi dan jangan meletengi dan jangan menyekaklah oleh kamu orang-orang mukmin lahum bagi mereka itu bagi para musyrikin tadi. Ha, jadi maknanya pada ketika dia melaksanakan tiga-tiga perkara ni, maka mukna wilayah negeriyo dan mukna duduk dengan dia seperti mewilayah dan duduk bersama dengan orang-orang beriman hak biasa. Apa ni? Ayat ni ni kalau kita nak reti masuk lok molek kita kena hundur kelik sikit. Nah, kena hundur kelik sikitnya ceritanya gini. Cerita dia nyo. Jadi di dalam masa setahun, di dalam masa setahun ni Allah Taala larang orang-orang mukmin tak leh perang dengan puak-puak musyrikin. Apa ada? Dalam masa setahun 12 bulan ni Allah Taala larang orang mukmin tak boleh nak perang dengan puak-puak musyrikinnya, tak boleh. Di dalam masanya 4 bulan. 4 bulan. Itu dia. Nah, 4 bulan ni tak boleh. Mana 4 bulan? Jadi 4 bulan ni dia panggil Ashhurul Hurum. Segala bulan-bulan ia diharapkan akan perang. Allah Ta'ala larang tak boleh orang Islam ni nak serang kafir, nak perang dengan kafir, tak boleh di dalam masa 4 bulan. Mana 4 bulan? Zulkaedah dah, Muharram, apa dah? Ashhurul Hurumi Arba'atun Salasatun Sardun Wawahidun Fardun. Jadi dalam masa 4 bulan ni tak boleh. Tu asal unik-unik mari. Bulan Zulkaedah, bulan Muharram, bulan Rajab dah. Apa tu soal lagi? Zulkaedah, Zulkaedah, Zulhijjah tadi dah, Muharram ajar. Zulkaedah, Zulhijjah, Muharram, patu Rajab. Ada 4 bulan ni tak leh. Tak leh nak perang. Dia panggil bulan-bulan hak yang diharapkan perang. Baik. Maka dulu sikit pada ayat ni tu saya kata gini. Fa izan salakhal ashhurul hurum. Ada. Maka apabila habislah oleh segala bulan-bulan haram tak ni. Bulan-bulan hak yang aku larang puak mu tak siri perang tu habis dah. Mana? Dalam 4 bulan tu lalu ke habis dah. Unai-unai marinya faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Ha tu. Maka hendaklah bunuh olehmu dan perang olehmu akan segala fuak-fuak musyrikin ni haisu wajatumuhum, di mana tepat yang dapatilah oleh kamu akan mereka itu. Tak apa, ikutlah. Temu tengah jalan mana, temu tah banggo mana, temu dalam pula mana, boleh mu perang dengan dia dan boleh mu bunuh dia. Tu. Wa khuzuhum, dan hanalah ambil olehmu akan mereka itu. Boleh. Kita nak igak, kita nak tawa, nak buat penebuh, nak apa, boleh. Wa suruhum, dan hanalah hasar dan likung olehmu akan mereka itu. Dah, tak ada undang-undang. Tuhan buka bebas. Waqa'udu lahum kulla marsad, dan hanalah duduk olehmu untuk menyekakkan akan mereka itu tu kulla marsadin, pada tiak-tiak jalan. Boleh. Ha, tu dia. Tak ada apa tu.
Maknanya puak-puak musyrikin ni bila bila telucuk, bila lepah, bila tubik, bila habis dah boleh-boleh hari, maka Allah Ta'ala buka api hijau sepanjang tahun, sepanjang masa. Gisekak betul mananya? Ha, gisekak tempat tak bolehnya. Fa in tabu. Ha tu. Itu dia. Fa in tabu, maka jikalau tobatlah oleh mereka itu, ai minal kufri, daripada kufur. Balas mana tobat daripada kufur? Dengan bawa dia kembali kepada Islam dengan mengucap dua kalimah syahadah. Ha tu. Bila dia tobat daripada kufur, wa aqamus solah, dan dia melaksanakan sembahyang. Lepas daripada sembahyang, wa atuz zakah, dan memberilah oleh mereka itu akan zakat. Manakala dia buat tiga-tiga perkara ni, syarak bui layan nek dia serupa dengan orang mukmin biasa. Itu mana kata fa khallu sabilahum, maka hendaklah sunyi olehmu dan jaga olehmu, hei orang-orang beriman, sabilahum, akan jalan mereka itu. Tak leh. Nah, ha, bila dia tobat masa Islam, patut dia semayah ber supaya orang ramah, patut dia melaksanakan zakat. Jika didapati cukup segala syarat-syarat dia, ha, maka unik-unik Islam, wilayah nek dia, dia jaga kawal dia, supaya dengan orang Islam biasa. Ha, tu pala cerita dia. Nampak dia? Kerana itu yang sebut dua ni, eh? Tiga dah. Tiga. Satu, dia kena tobat daripada kufur. Yang keduanya, dia kena semaya. Yang ketiga, dia kena menunaikan zakat. Apa dah tu? Jadi tiga-tiga perkara ni ni ia panggil menghimpunkan tiga amalan. Tobat daripada kufur itu dia panggil min a'malil qalbi, daripada amal hati. Nah. Ha tu tobat pada kufur itu dia panggil daripada bagai amal hati. Nah, at-taubatun nadam deh. Tobat-tobat tu kena ke diri sesat tu. Ha, mari selaginya wa aqamus solah, dan mendirikan sembahyang, ini ia panggil amal badan. Amal badaniyah, al-a'malil badaniyah, dia panggil tu. Amal hak yang kita buat dengan tubuh badan kita. Ha tu dua. Mari selaginya wa atawuz zakah, dan memberi oleh mereka itu akan zakat, ini ia panggil amal hak sakok pau dengan harta punya. Ha tu cukup tu. Nah. Jadi tiga-tiga ni ia panggil raksul a'mal. Kepala bagi segala amalan. Tobat ia panggil amalan hati. Semayah ia panggil amalan tubuh badan. Zakat itu dia panggil amalan harta. Ha cukup tu. Ha tu dia. Bila dia buat tiga-tiga ni, jawab bagi ai. Fa khallu sabilahum, maka hendaklah sunyi olehmu dan jaga olehmu, ah sabilahum, akan jalan-jalan akan jalan mereka itu. Tadi. Habis. Ia kata dalam syarah wa min hazihil ayah wa hadis Ibn Umar marfu'an. Yang mulai
Ia kata boleh kita faham daripada ayat ni. Dan daripada hadis bagi Abdullah ibni Umar yang diakakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata gana dalam hadis ni, umirtu an uqatilan nas hatta yakulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi kata aku diperintahkan supaya aku perang akan Malaysia dan aku bunuh akan Malaysia hak kafir hatta yakulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hingga dia mengucap dua kalimah syahadah. Ha, itu dia. Wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah. Dan mendiri oleh mereka itu akan semaya dan menunai oleh mereka itu akan zakat. Fa iza fa'alu zalika, ni hadis hak riwayat daripada Abdullah ibni Umar. Maka apabila memperbuatlah oleh mereka itu akan demikian, ausimu minni dima'uhum wa amwaluhum. Nas saya dipelihurkan akan mereka itu daripada aku akan dak. Hei, baca tak kena tu. Baca asamu tak apa ni. Nas saya terpelihurlah oleh mereka itu daripada aku ni, dima'ahum wa amwalahum, akan segala darah-darah mereka itu, yani akan segala tubuh badan mereka itu dan harta punya mereka itu, illa bihaqqiha, malaikat dengan haknya, hak bagi dima dan hak bagi amwal. Apalana hak-hak bagi dima, seperti kita kata dia ni masuk Islam dah, atas muktada kata dia tu masuk Islam dah, aku kena jagalah, nak bunuh dia tak boleh, nak rapah-rapah kata dia tak boleh. Tapi dia ni dia pergi bunuh orang. Pada ketika tu aku boleh bunuh dia. Ataupun dia ni dia pergi rapak ambil harta orang. Pada ketika tu aku boleh rapah harta dia untuk bayar hak orang. Maka hak tu ia panggil tak masuk di dalam zalim, kerana aku buat lagu tu bihaqqiha. Ia kata di dalam syarah daripada ayat sa'ni dan hadis sa'ni, akhaza imamun syafi'i, telah mengambillah oleh Imam Syafi'i, anna man taraka salata kaslan. Dengar mulai. Imam Syafi'i kata bahawa mereka yang meninggal ia akasmaya tinggal sana itu kaslan dengan jalan malah. Ya malah. Orang tanya kata gana pun tak semaya. Malah. Ya jawab tu malah. Itu dia. Jawab ya malah. malah. Gana pun tak semaya. Tahu malah. Gana mu tak semaya, tak wajib ke semaya tahmu? Tak wajib ke aku orang Islam. Dia kata, apa-apa mu tak semaya? Malah. Dia jawablah tu. Imam Syafi'i kata, kalaulah orang tu tinggal semaya tu kaslan dengan jalan malah. Ia tinggal setara mana tu? Hatta akhrajaha an waqtid darurati, hingga mengeluarlah ia seorang itu akan semaya daripada waktu darurah. Pada ketika tu orang tu yuqtalu haddan, nascaya dibunuhkan akan dia akan man haddan kerana denda. Boleh kita bunuh dia.
boleh kita bunuh dia. Bunuh apa tu? Kerana kita denda dia. Bukan kerana dia jadi kafir dah. Bunuh saat ni tu haddan kerana kita nak denda dia. Boleh. Bila tu kata boleh itu, illam yatub, jikalau dia tidak taubat. Boleh. Ha, kita kata gini, kita kata kawet tu dia tinggal semaya zuhu. Nah, dia tinggal semaya zuhu. Ha, habis waktu zuhu. Boleh bunuh lagi tu? Boleh bunuh lagi? Tak boleh lagi, tak boleh lagi. Dia tinggal semaya zuhu. Ha, lepas tu waktu zuhu habis dah? Habis dah? Nah, masuk waktu asah. Masuk waktu asar. Duduk-duduk mari di dalam waktu asar tu tak ada qada. Tak ada qada. Hingga sapanya kita kata, ia duduk takhir mari, takhir mari, takhir mari tu haji sapa kata kalaulah dia nak semaya zuhur empat rakaat di dalam masa hok dodo lagi tu. Tak ada teluh dah empat rakaat. Hanya ada teluh serkaat dalam waktu, tiga rakaat lagi luar waktu. Atau ada teluhnya dua rakaat dalam waktu, dua rakaat lagi luar waktu. Ia tarik dia heret di siapa tangga tu. Imam Syafi'i kata orang tu yuktalu haddan, dibunuh kerana akan dia dengan jalan had. Boleh kita bunuh. Asah wajak kita je bok tak tekok. Ni kita sini. Pacu tekok. Boleh. Hukumnya dibenarkan. Bila tu illam yatub, jika tidak taubat ya. Pasal apa? Kerana dia faham daripada ayat fa'in tabu, dan dia faham daripada hadis Abdullah ibni Umar, umir tu an uqatilan nas. Ha, boleh dia kata. Itu dia. Tapi kalau kita bunuh lani, itu dia madu masuk gau. Gitu dah. Dia madu masuk gau. Pasal apa? Kerana bunuh orang tak semaya ni, ia panggil unai-unai negara tak letak terima. Kod mai hak rong rap dia tu tak ada. Pasal tu kita nak buat tak leh. Nah, kerana unai-unai negara ni, ia kata bila kita bunuh orang, maka masuk di dalam jinayah hak sakuk dengan unai-unai negara. Hak tu kena pergi kira bicara dia ni. Ha, gitu. Tapi kalau unai-unai bunuh orang tak semaya ni ada unai-unai negara tu nanti terima, ah tu boleh. Tak ada apa. Bunuh boleh. Tu dia. Pas apa dia nak bunuh ha? Orang nak bunuh tu siapa dia? Jenuh bunuh kalau lah ni. Pasal kita tak bunuh tu ramai orang tinggal semaya tu. Tapi sebaliknya kalau kita bunuh sungguh sepuluh syarat no, tak ada seorang habuk pun orang tinggal semaya. Ya kikut tu. Walakum fil kisos ya hayatun. Nah, gitu. Nak bunuh tak payah. Upah demo boleh 10 kot seorang punya bunuh dah. Hak halal eh. Bunuh hak halal. Hak demo dah makan upah berde 15 ribu, 10 ribu. Hak tu hak haram. Hak tu bunuh hak haram betul-betul hak tu. Nah, hak ni hak syarat benar we bunuh. Syarat halal we bunuh atas rasanya nak denda buku dia tak semaya. Dia tinggal semaya dengan jalan malah hingga siapa mengeluarkan semaya itu daripada waktu darurat. Pada ketika tu syarat benawi dia tu bunuh. Syarat benawi seorang itu bunuh dia. Kalau dia tak taubat. Hatu ya ayat tu tu ya reke mari jauh sikit. Kena ambil di humbi sikit lah.
fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khuzuhum wahsuruhum wa qa'udu lahum kulla marsad fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakah fa khallu sabilahum. Itu ayat ni. Ha, habis itu. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Ani ada Imam Nawawi dok cara Al-Muhafazah ni. Dan diriwayatkan daripada Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala berkata iya Abdullah. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah menanyalah oleh aku akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya gini. Ayyul a'mali afdalu ya Rasulullah. Gede gitu sikit lagi tak apa tu. Bermula yamanu daripada segala amalan kita hak lebih afdal hi Rasulullah. Amalan apa? Ha, kita sebagai orang Islam kita nak buat amalan apa hai? Hak paling afdal sekali, hak paling banyak pahala di sisi Allah Ta'ala. Nanti dia tafsir afdalu ay aksaru sawaban indallahi ta'ala. Yang paling banyak pahala balasa di sisi Allah Ta'ala. Amalega apa ya Rasulullah? Qala bersabdu iya Nabi. Nabi kata as-salatu ala waktiha. Ialah semaya di atas waktunya, waktu semaya. Jadi ala waktiha dengan mana fi waktiha. Ala dengan mana fi. As-salatu fi waktiha. Mana kita? Ia telah semaya yang dilaksanakan dan yang ditunaikan di dalam waktu dia. Nah. Itu dia. Hatulah selebih-lebih amalan, sebanyak-banyak amalan ni sebuah pahala balas di akhirat esoknya. Seorang itu dia semaya di dalam waktu semaya. Jangan duk tunda lepas keluar, sama ada lepas semua atau lepas setengah-setengah duk dalam waktu. Janganlah gitu. Itu satu. Nah. Wa abbara bi ala ima'an ila isti'ala istihqaqil kihal waqta izla yajuzu ikhlahu anha bi ghairi uzli. Qultu berkata aku Abdullah pula. Summa ayyun baca gitu. Summa ayyun kemudian apa pula hai Rasulullah? Turun kara turun sikit nombor duanya berapa? Selain pada semaya tu. Qala bersabda ya Nabi birrul walidaini. Kita tu jatuh halih so tu. Jatuh halih. Hak betulnya birrul walidain. Alih ada apa wa tu ni. Yang keduanya ialah membuat baik dan membuat bakti akan dua ibu bapa. Ail iltaf ma'ahuma hasbal imkan. Artinya kita kena beraluh dan berlemah lembut serta dua ibu bapa kita ni ha, di mana tepat hak yang dia dak ada.
Nah, dengan orang tua kita sama sekali tak leh kita nak berkasar. Tuh. Berkasar dengan perbuatan pun tak leh, berkasar dengan perkataan pun tak leh, berkasar dengan kelakuan pun tak leh. Hati gua tak leh belakang tu. Nah. Kelakuan kita ni bila dia tengok jadi wasal lemah semangat mata. Nanti panggil berkasar dengan kelakuan. Nanti dia. Setengah daripada berkasar masuk dalam berkasar juga. Berkasar dengan kelakuan juga. Nah. Orang tua kitanya masuk hospital. Nah, orang tua kita masuk hospital. Kita anak ni kok sama ada jatuh ke petino. Kita gim zeroh orang tua kita di hospital. Nah. Lepas tu kita ni, kita anak ni. Orang kerja kerja kok, orang kerja barisak ke ikutlah. Bila kita pergi duduk di atas meja di hospital, di atas katil di hospital, duduk tengok orang tua kita duduk sebelah atas katil orang sakit. Duduk setelah kita tengok je. Duduk setelah kita tengok je. Duduk setelah kita tengok je. Itu pun tak boleh juga. Tak boleh tu. Masuk di dalam kata kita ni berkasar dengan kelakuan kita. Apa rata? Jadi buatlah tu membawa pada dia tu tak puas hati. Tak puas hati. Nah, kitanya duduk-duduk tengok je. Duduk-duduk tengok je hitak bini kita. Duduk-duduk tengok je hitak bini kita. Jadi orang tua tengok rasa tak puas hati. Maka lagu tu ya tak ia panggil tak masuk di dalam al-iltaf dak tu. Tak masuk al-iltaf. Tak usah tengok. Hanya kita duduk. Nah, aduh, nampak kata ya apa puah dah kita puah habis masa dah. Ha, kita tubik. Kau dah tu. Ha, tu. Ia panggil kita berkasar dengan kelakuan kalau buat lagu tu. Atau berkasar dengan perbuatan. Nah. Ha. Ataupun berkasar saat ini itu dengan perkataan. Maka tiga, salah satu daripada tiga tu tak masuk di dalam kata birrul walidain ini. Terlebih pada semaya, hak tangga nombor duanya, ia telah buat baik kepada dua ibu bapa. Ya tafsirnya, ayil iltaf ma'ahuma hasbal imkah. Kita kena bergaluh dan kita kena berlemah lembut bersama dua ibu bapa kita. Sekadar yang kita dapat boleh beri layan dengan dia. Kultu berkata aku Abdullah. Summa ayyun. Kemudian apa pula hai Rasulullah. Lepas pada tu. Pak nombor tiga ni. Qala bersabda iya Nabi. Al-jihadu fi sabilillahi. Iaitulah kita berjihad. Kita bersungguh. Kita berkaca. Dan kita bertebai. Fi sabilillah. Pada ugamu Allah Ta'ala. Sabi di mana ugamu ni. Ya tafsir dalam tu nampak mana khusus tu. Ia kata ai kita lul kufar. Ai kita lul kufar li i'la'i kalimatillahi talaban li mardati. Iaitulah kita perekan akan segala kafir yang bertujuannya untuk nak meninggikan agama Allah Ta'ala. Selain pada tu juga kerana kita nak wita heredo kita. Itu dua tu. Kena kosak dua tu. Nah, bila kita terjun turun dalam medan perang, berlawan dengan seteru ni, kosak teh kitanya dua. Nombor satu, kita nak meninggikan agama Tuhan di muka bumi.
Nah, berduanya kita nak uya Allah Ta'ala reda kita. Tukar sak dua tu. Itu masuk di dalam pengertian kata al-jihadu fi sabilillah. Maka dalam hadis ni dia tak lekat pekat nombor tiga. Nah, semaya nombor satu, buat baik pada dua ibu bapa dan nombor dua, jihad perai sabilillah, itu nombor tiga. Muttafaqun alaihi hazal hadisu muttafaqun alaihi. B. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma. Dan diriwayatkan daripada Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma an ibni wa Umar. Kita anha tu tak leh dah. Anha tak kena, kena anhuma. Anhuma. Anha tu tak kena. Nasekah ni anha. Qala berkata iya Abdullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buniyal Islam ala khamsin. Dibinakan akan Islam, ditegakkan akan Islam ni di atas lima tiye. Kita kata kita tak apa. Nah, di atas lima tiye. Mana dia lima tiye hadap menegakkan Islam ni? Dia panggil rukun Islam lah ni. Nombor satunya syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ia telah menyaksi dan mengaku dan holah oleh hati dia bahawa tidak ada Tuhan selain daripada Allah dan bahawa Nabi Muhammad sebagai pesuruh yang Allah Ta'ala latih dia. Ayah bila sah tu. Yang kedua pula, wa iqamis solah dan mendiri kesemaya. Itu dua. Yang ketiganya, wa ita az-zakah dan menunaikan dan memberikan zakat. Maka zakat tu pula, ia pecah duit banyak tu. Nah, ada zakat harta, ada zakat badaniyah, zakat fitrah. Nah, ini ada zakat apa? Zakat penegok, zakat mata benda taruh, zakat lembu, zakat kambing, zakat utah, tu banyak tu blok-blok dia tu. Wa hajjil baiti dan mengerjakan haji akan al-bait yakni baitillahil haram. Ha ni ya kaitnya ini istata'ah. Bila kita kuasa ada perbelanjaan untuk mencukupi bekalan kita zahaban wa iaban halagi dan halaklik. Ha maka pada ketika tu wajib kita kena pergi haji. Wa saumi ramadana dan puasa di dalam bulan Ramadan. Itu lima tu. Nah. Ya sebut tak ada teratur mana tu tak apalah. Asal cukup lima sudah ha. Tapi ada satu riwayat ia sebut puasa dulu lepas tu baru sebut haji. Itulah dalam kitab fiqh duk bila kata yang kelima daripada rukun Islam ia telah mengerjakan fardu haji. Tapi sini ia sepuh haji yang keempat. Puasa yang kelima. Jadi betul bila tu tak apalah nak bila hak mana dulu pun tak apa. Nak bila hak mana dulu pun tak apa. Muttafaqun alai hazal hadis muttafaqun alai. Bih. Wa anhu qala
Dan diriwayatkan daripadanya, daripada Abdullah ibni Umar. Ini hadis setengah hak mustana Imam Syafi'i kata, orang tinggal semaya kerana malah, hingga dia mengeluarkan semaya daripada waktu darurah, boleh kita bunuh dia. Ini hadis ini dah dalil tadi dah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, umirtu an uqatilan nasa, diperintahkan akendaku dan disuruhkan akendaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah gapo tu? An uqatilan nas, akan bahawa aku bunuh dan aku perangkan akan Malaysia. Allah Ta'ala suruh setengah daripada perintah Tuhan pada akunya, ialah perang dengan Malaysia, bunuh dengan bunuh akan Malaysia. Tu Malaysia mana tu? Kau dulu, jangan ada kau. Nah, lama mana tu? Allah Ta'ala perintah aku, Allah Ta'ala perintah aku suruh bunuh Malaysia tu, hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hadis. Hingga menyaksilah oleh mereka itu akan bahwasa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu Rasul bagi Allah. Hingga hati dia tu mengaku dan hati dia tu ha, mulut dia pun kata ya, ia terima dah dua-dua perkara ni. Ha, pada ketika tu une-une hak suruh aku bunuh Malaysia, ha, putus kata. Ha tu. Wa yuqimus salata, dan mendirilah oleh mereka itu Anas akan semaya. Jadi murak dengan Anas tu ia telah fok-fok kafir lah. Nah. Ayu-ayu ahli kitab. Ya puak ahli kitab ni tak boleh bunuh. Sebab puak ni Nabi duk jaga dah. Atas rasa dia tu duk bayar jizyah pada orang Islam. Tak apa tu. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, dan dan memberilah oleh mereka itu akan zakat. Baik. Fa iza fa'alu zalika, kata Nabi, maka apabila memperbuatlah oleh mereka itu Anas Malaysia tadi, memperbuatkan apa? Zalika akan demikian itu, yakni akan syahadah desmaye dan menunaikan zakat. Manakala dia buat benda tu, asamu, dia baca kita ya, asamu minni dima'ahum, nascaya terpelihualah oleh mereka itu daripada aku. Terpelihualkan apa? Dima'ahum, akan sedara, akan segala darah-darah mereka itu. Mana gana terpeleho, yani aku nak pergi bunuh dia, aku nak pergi buat with dia tu berdarah, dia juga orang-orang Islam nak pergi buat lagu tu ke dia, tak leh. Ha tu asamu. Wa amwalahum, dan segala harta punya mereka itu, tak leh juga. Kita nak pergi samu harta dia, kita nak pergi curi harta dia, kita nak mengenak harta dia, tak leh. Pasal apa? Kerana dia ia terima dua kelima syahadah dah. Ha. Ha tu.
tak leh berlaku ke illa bihaqqil Islam, malekan dengan hak yang sabik hak yang sakok pau dengan agama Islam mengatakan dia ni boleh dah dibenarkan. Ha, pada ketika tu tak apa, terpaksa aku kena laksana turuk-turuk muktada dia tu lah. Misal kita termisal hakil isyam sepuluh ni eh, sepuluh kita kata satu orang ni asalnya dia ni musyrikin kafir. Tu kita misal nah, asal dia tu kafir musyrikin lah. Lepas tu dia mengucap dua kelima syahadah masuk Islam. Tak apa, pada ketika dia duduk jadi Islam tu, kita nak wak mudarat ke tubuh dia tak leh, kita nak wak mudarat pada harta punya dia tak leh, tak leh belakang tu. Nampak tu dah? Tiba-tiba dia sana ya, nyakib zina. Nyakib zina. Tu dia. Lepas tu dia berzina tu, dia sana sudah merasai setubuh di dalam nikah yang sahih dalam bahasa agama dia. Ataupun dia ni sudah merasai setubuh di dalam nikah yang sahih di dalam agama Islam hak ia pegang baru ni. Ya ke zina. Maka dalam syariat kita kawet tu tu ia panggil zani muhsan. Tak kena. Ia panggil zani hak tidak muhsan. Gitu dah. Zani muhsan ke hak tidak muhsan tu. Zani orang zina yen muhsan. Kena. Orang zina yang muhsan, yang ni yang sudah merasai setubuh di dalam nikah yang sahih. Pada ketika tu unai-unai marinya zani hak muhsan tu, hukum dianya kena reja siapa mati. Tu tak apa. Mah boleh ke kita nak reja dia haji mati tu? Takkah wajib kita kena jaga kita kena jaga tubuh dia, kena jaga darah dia? Takkah wajib lagu tu? Jawabnya ya, tapi kita bunuh dia tu, kita reja dia sampai mati tu, dia panggil reja bihaqqil Islam. Waktu tak apa. Supaya dia bunuh ke? Nah, kita boleh bunuh dia. Apa kata kena jaga tubuh dia, jaga darah dia, jaga harta dia? Itu dalam hujah dia kata dah illa bihaqqil Islam. Tak apa. Yang ke bunuh orang kena bunuh balah. Okey. Wa hisabuhum 'alallah. Dan bermula hisab mereka itu, hisab bagi Malaysia sana. Takut ia mengucap tujuan takut kena bunuh apa. Ia semaya tu untuk nak mengelak tubuh ia daripada kena bunuh apa? Oh, Nabi kata hak tu wa hisabuhum mauqulun 'alallahi. Takdir itu tak apa. Dan bermula hisab mereka itu dan kira bicara mereka itu pada batinnya diserahkan di atas Allah Subhanahu wa taala. Serah Tuhan dah lah. Nah. Kita hanya pakai hukum turut zahir. Nampak kata dia tu mengucap dua kelima syahadah, dia tu semaya, dia tu melaksanakan zakat, tak boleh lah. Kita kena jaga kawal dia. Lepas tu dalam hati dia tu dia mengucap, tujuannya bukan lillah dak. Ia semaya pun bukan tujuannya lillah dak. Waktu kita nak pergi perhukum tah dia tu tak leh, hanya antara dia dengan Tuhan, maka ia pergi kira cara baik cara dia. Nampak?
tu. Ha, inilah hak dah Nabi kata, apa dah? Kunna nu'maru annahkuma bizawahiri wallahu yatawallas sarair. Kami diperintahkan supaya kami hukum dengan apa hak zahir di mata kami. Lepas tu dalam perut benda dia mesti mana? Wallahu yatawallas sarair, dan Allah Subhanahu wa taala itulah yang meretahkan segala rahsia-rahsia dan bagai hak duk dalam hati dia. Hak terserah dia. Yang bicara mek dengan Tuhan. Muttafaqun alaihi hazal hadisu muttafaqun alaihi. Ai inna syari' alaihi salam innama umira bi ijra'il ahkam ala zawahir wa tafwidu amril bawatini ila alimis sarair fayuhasibuhum ala zalika. Ha, yalah. Jadi syari' ni ia perintahnya untuk pelakukan segala hukum di atas apa hak ia zahir di mata dia. Itu dia. Nampak kata dia mengucap, tengok kata dia duduk semayat, tengok kata dia tu duduk beramah-ramah dengan orang Islam, kita kena hukum kata dia tu Muslim. Kita kena hukum kata dia tu mukmin. Hati dia ni, dia masuk Islam kerana nak cari rahsia orang Islam. Dia masuk Islam tu bukan masuk kerana keikhlasan nak jadi orang Islam dok, nak bina. Nabi kata hatu uya gi bicara baik dengan Tuhan. Musa dok gaduh tu. Wi dia gi kira bicara sendiri dengan Tuhan di akhirat esok. Hak tu bukan hak kita dah. Hak kita nya apa? Nampak kata dia tu mengucap di bawah kelima syahadah. Nah, nampak kata dia tu duduk semayat baik, nampak kata dia tu duduk beramah-ramah dengan orang Islam biasa, kita hukum kata dia tu orang beriman. Itu ya. Muttafaqun alaih hazal hadisu muttafaqun alaih. Thumma qala wa an Mu'azir radhiyallahu anhu qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman wallahu a'lam. Ya kalau paksa tu tak leh. Nah, la ikraha fiddin. Ha, kita paksa tu tak leh. Cuma gini. Ha, kita royak tentang kelebihan-kelebihan agama Islam. Ha, tu. Situ je. Nah. Ha, kita bayar ke dia, hurai ke dia nya. Ha, kelebihan agama Islamnya habile. So. Lepas tu kita tanya dia, muasa boleh terima ke tak? Ha, tu. Muasa boleh terima ke tak? Iya kata, iya ni, muasa tak boleh terima. Muasa bergerak ni kalau lagu ni. Ha, tak boleh terima sudah. Nah, maka kita kata ke dia tak boleh terima sudah tu, tak masuk di dalam kata kita ni, membelakang ke korang nak masuk Islam. Sebab dia tak boleh terima. Nah, bahaya ni pun duk jaga dah. La ikraha fiddin. Tak boleh kita nak paksa dia. Nah, apa tu boh kita duk surah hurai satu. Boh lepas dah tu kita tanya dia, puasa boleh terima ke tak ni? Oh, dia kata boleh. Ah, dia kata dia duk nak lama dah. Dia duk baca perkara-perkara hak sakut pak dengan agama Islam ni lama dah. Nampak dah dia tu. Ah, tu tak apa. Nah. Lepas tu kira gi kira mari tu, ia masuk Islam tu kerana dia nak bining. Nak bining. Bukan nak pada Islam betul-betul dak.
Ha, kok anda pula tu? Bahkan kita pun tak tahu dah. Tahulah anda. Hak tina wak kelek. Hak tina wak kelek. Wak kotah ni. Kata langit dah lah. Ya wak kelek mai kotah ni. Tahu dah kita pun kata, ya tu nak ambil wak laki. Ni. Hak ni kita wayak gini gini. Kita wayak kata, jadi demo ni bukan masuk Islam ni jangan bertujuan kepada nak bini. Hanya bini ni ia panggil demo agak kata perkara kebetulan bagi demo. Ha tu buat gitu. Sebab apa? Kerana dalam agama Islam ni ia nak pelaga dua jantan betina tu tak leh kalau tak serupa segi agama. Ha wayak itu dia. Dak gak nak jadi nak jadi boleh pelagak dengan demo dengan ia ni kena serupa agama. Tapi janganlah demo kosak kata masuk Islam ni tujuan kerana nak bini tak leh lagu tu. Hanya tujuannya kerana nak pada Islam. Nah. Apa tu? Kebetulannya Islam ni nak boleh jadi bini menikah gimari, ha ia kena bersatu agama. Tak ada apa boleh buat. Lepas tu boya duduk mari bahasa payah oi. Bahasa payah nak makan arak tak leh. Lepas tu duduk kena jaga waktu semayah. Jadi terhaklah. Akhirnya nya terbalik hati tak si pula. Ha tak si pula oi. Ha hok tu tahdia lah. Cuma kalau boleh kita nak panggil nasihat lagi ke lagi ke dia. Dia tak makan, ha tu lepas dah kita. Lepas dah kita. Ha so, lepas tu dia tak makan dah. Kita dah nasihat 2-3 kali dah pun dia tak makan, akhirnya klik ikut nu. Klik ikut nu kok. Ya kita pun baru tahu eh. Ya dalam agama dia, bila dia klik ikut nu, nah, langkah pertama dia kena buat, dia panggil buat. Dia panggillah tu. Ha, buat dia panggil. Buat ni mana kena masuk wak semula lah. Kena masuk wak semula, kena cukur rambut, cukur keni semua tokong semula, masuk wak masuk tokcas semula. Apa hari ada? 3 hari ke seminggu. Kena buat. Ha, barulah dia ni sempurna dalam agama buzah. Tu dia. Tak apa lagi situ. Ayo buat. Ha, buat apa cukup siap dah. Duk tak duk mari tekah ya duk dengan betina hak Islam dah. Nye boleh anak. Nye boleh anak. Ha, bila boleh anak. Tekah dia duduk jadi laki bini Islam tak apalah. Boh dia klik kono. Ia jadi mertak klik semula jadi kafe klik semula, patutnya duduk nak kano. Ha, nak jawablah ana tu. Dia duduk nak kano. Mai duduk ku bini, mai duduk ci bini, duduk nak kano. Ha, tu dia. Nah. Pas tu hok tu nak buat lagu mana tu? Ya anak ni kok mana-mana pun kita nak lepas hidup dengan dia tu tak leh semata dah. Cuma ya benar wis kodan ni je. Kalau dia ingat kanak, ya mari ambil. Ya mari ambil hidup boleh 2-3 hari, mari atas kelek. Nah, ya ingat kanak, ha, mari ambil kelek hidup 2-3 hari, ha, mari atas kelek. Jadi kita nak kerak putus langsung tu tak leh kok. Tak leh. Nah. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tu. Antara anak dengan mak kita nak kerak temu tak leh gi dah kanu. Ha tu tak leh. Hanya kita kena pergi. Patut gi tu ha kena jaga. Sebab apa? Kerana anak ia duduk dalam batasan Islam, ia duduk dalam kufur. Ha tu kena jaga. Eh, pas nak jaga boleh ke? Tak, oi, lamanya giwaknya gitu. Uwak anak tu jadi sepah dia pula. Haa, tu. Kena beringat pernah. Kena beringat.
Nah, sebab itulah huduh molek pun kita nasihatlah pada petina-petina hak Melayu Islam ni. Jangan ada ambil hak bahasa tu. Jangan ada ambil hak bahasa tu. Nah, carilah hak pesi Melayu Islam sama kita ni. Ya tak jadi belik banyak. Ambil hak bahasa tu ke? Jadi lah maksud cerita ya panggil. Tak maksud cerita. Nah. Tu. Kalau ia tu duk jadi molek makan siku, alhamdulillah. Tak apa. Dak bime takut jadi lagu sat ni. Nyegi becek dua tu hak jatuh kelik ikon. Masuk gigo agama-agama dia semula. Tak apa lagi. Ada anak pula dah. Ada anak tu pelinlah. Nya duk ulai mari nak ambil anak waginya duk nak kanak hidup dengan dia. Kadang-kadang wagi siapa mak dia. Ha, tu kena duk kira panjang. Kadang-kadang kita kena panggil ke majlis, kena nasihat dia. Tak apalah demo ni, tak ada roh lah. Mengikut dalam kepercayaan agama Islam ni, demo ni jadi teruk dah lah. Nah, lepas tu buku anak, boleh ambil. Nah, kita nak pergi kerak putuh tu tak boleh. Boleh ambil. Yang nak ambil waklik boleh. Tetapi kita kena jaga segala perbuatan-perbuatan hak yang bersakut pak dengan agama dia. Hak dilarai dalam syarak kita, maka tak boleh wisemak dengan anak. Lepas yang nak jaga boleh tak? Haa, hak tu dia mahu takwi tu. Sebenarnya tak ada apa lah. Takwi boleh. Cuma yang nak jaga tu, nak jaga boleh tak? Semasa yang ambil anak waklik duduk dengan dia tu, nak jaga boleh tak? Tu. Nampak dah? Tu. Kalau dia kata, oh dia jaga boleh. Yang makuk pinggir, cara nak apa pun, tak ada bergelomok dengan orang dia, ada bola babi lah apa. Tak ada apa. Ayat ni duduk jaga dah. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Boleh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syaikhul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin. Dan citra daripada Hasan Al-Bisri. Hasan Bisri ini ialah menantu kepada Abi Hurairah. Menantu bagi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ia ini termasuk di dalam tabaqati tabi'in. Masuk di dalam lapisan-lapisan fuq tabi'i. Ia tak ada berjumpa dengan Nabi, hanya ia ada berjumpa dengan sahabat. Sahabat yang paling masyhur juga ialah Abu Hurairah, tok tua dia, tok tua bagi Hasan Basri radhiyallahu anhu. Kata Hasan Basri, dia kata tiada aku ketahui suatu afdal daripada perang sabilillah, malakan bahawa adalah orang yang menututi ilmu. Hasan Basri kata, tiada aku ketahui akan sesuatu. Aku tak biasa tahulah kata ada di sana tu satu perkara. Satu perkara mana?
afdal daripada perang sabilillah. Yang terlebih banyak pahala atau afdal, yani aksaru sawaban. Ya tafsir gitu. Yang terlebih banyak pahala manakala kita buat benda tu daripada perang sabilillah, lagi pun lebih ya lagi. Kalau kita nak banding dengan kita ni, turun dalam medan perang weh. Supaya orang Palestin duk perang lah ni dah. Nah. Sok dah tu dia tu. Nah. Tapi ada di belakang tu, ada di sebalik tu tu satu benda yang lebih afdal daripada tu lagi. Kata Hasan Basri. Aku tak tahu, kata, ada suatu benda yang lebih afdal daripada perangnya. Aku tak tahu dah. Hanya perang sabilillah ni lah. Ia panggil satu benda yang paling afdal sekali di dalam agama Islam kita. Malaikat. Malaikat. Bahawa adalah orang yang menututi ilmu. Oh, dia menini. Lebih afdal daripada dia turun dalam medan perang lagi. Weh. Kalau nak banding dengan orang Palestin duk perang lani ni, lebih dia lagi. Apa mana malaikat? Ni dia panggil mata frek bagi ilah ni. Maka bahawa so ia orang yang menututi ilmu tu afdal daripada perang sabil. Hasan Basri kata, kita orang menututi ilmu maiduk ponok, kalau nak banding dengan orang turun dalam medan perang, kita lebih pada dia lagi. Kita ni lebih pada dia lagi. Apa makna? Yani kita ni boleh pahala banyak pada dia lagi, panggil tak dengar. Itu afdal. Ya tafsirnya ay aksaru sawabah. Ni perkataan ia lagi ni. Ni perkataan ia lagi ni. Dan barang siapa keluar daripada rumahnya. Keluar apa tu? Kerana menuntut satu bab daripada ilmu. Tujuannya, ia pergi mengaji, ia nak pergi mengaji, nak wipana cara mandi wajib. Itu satu bab pada ilmu tu. Nah, dia tubik daripada rumahnya, pergi mengaji, nak berhenti cara kita nak pegang sabit dengan Tuhan ni, nak pegang lagu mana. Itu satu bab pada ilmu tu. Nah, kalaulah kita tubik daripada rumah, pergi nak mengaji kosak lagu tu, jawab dia ni, dikeliling akan dia oleh malaikat dengan sayapnya, sayap dia. Keliling ni malah mana lah nak keliling. Jadi malaikat tu keliling dia. Dikeliling akan dia oleh malaikat. Keliling dengan sayap nyo sayap bagi malaikat. Rupalah nah. Rupalah nah. Malaikat dok keliling, dia dok tengok. Satu keliling. Lepas tu keliling tu pula malaikat tebang sayap dia. Gitu. Nak surah lah no. Dikeliling akan dia oleh malaikat. Nah. Keliling dengan sayapnya sayap bagi malaikat. Tak ada tengok. Ya.
Ya duk wasa supaya ada dalam satu riwayat ni dilikau huffat, ya ibarat huffat huffat alaihil malaikatu bijanahiha. Ha dilikau, ha likau pun supaya juga ada. Patu melekat wak lagu mana tu? Jadi makna melekat dok likung dia dengan sayap dia. Nah. Pas tu bila melekat dok likung dok keliling dengan sayap dia ke, ha segala perkara-perkara hana wimbo hana wak mudarat dia tak leh lah. Ha kita surah gitu. Dan maslawat atasnya atas barang siapa oleh segala burung pada hawa. Ha. Jadi selawat sini mana doa ni dah. Ha. Dan binatang di padang dan ikan di dalam laut dan diberi pahlu 27 siddiq. Baca siddiq yakni segala orang yang sangat benar, ha, pada iman dia dan pada amalan dia. Ha, itu mana siddiq, orang yang sangat benar yakni pada iman dia dan pada amal perbuatan dia. Ha, dia menikah bila dia buat satu ibadat tu berenah setara mana ibadat dia, maka Allah Ta'ala akan bui pahala seufama tu tu, ha, kepada orang yang menututi ilmu, ha, 70 kali demo tu. Dan disebut di dalam kita bil barakah. Ha, ni kelebihan orang menututi ilmu. Pasal ni Khani ni tengok lagi kok mana. Ia kata gana hai dalam kitab tu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghisabkan pada hari kiamat akan seorang hamba. Ia kena takdir gini. Bahawa Allah Ta'ala menghisapkan, yakni memerintahkan supaya dihisap. Nak kata gitu. Bukan tu hisap diri. Tak. Allah Ta'ala perintah pada malaikat dia, suruh hisap akan seorang hamba, suruh cek dan suruh teh, suruh periksa hamba ni seorang. Haa, tu. Kena terdekat itu tu. Menghisap oleh Allah. Bahawasanya Allah Ta'ala menghisapkan. Yani memerintahkan. Supaya dihisap. Terdekat itu. Tak kalau begitu. Maka berat kejahatannya daripada kebajikan. Itu dia. Bila teh siada, jadi berat balik kejahatan daripada kebajikan. Hei, pas tu ya nak kira kok mana tu. Kalau orang tanya nak jawab ano. Jadi bila hisap, bila cik tengok, didapatinya berat balik kejahatan renge balik kebajikan. Pahaya ambil gapo gitimeh. Ha tu pak nak belik tu. Ya ambil gapo gitimeh. Kerana apa? Kerana amal-amal hak yang kita dok buat. Sama ada amal baik poyo, amal jahat poyo, bukan benda betul ke biji-biji sing. Tak ada. Lepas tu yang ambil puan pergi timah. Ambil apa pergi timah?
Kalau kita kata benda tu mari dalam bentuk kejirin, bentuk kejising, ha, tak apa tu, nampak lah. Bah amalah yang kita dah buat ni, ia tak tubik mari dalam bentuk kejising jirin. Ia panggil masuk dia dalam benda maknawi, benda huasa makul gitu je. Orang ni amalah banyak, orang ni amalah sikit. Lepas tu waktu nak timah tu, ia ambil berapa lagi timah. Hak ni ulama jawab, ia kata keedah timah menimah ni buka tentu dengan benda berjiring, benda berjising. Nah, tu dia. Buka kata nak boleh timah ni syarat, kena benda tu benda jiring je, kena benda tu benda jising je. Tak, tak, bukan kita tak. Nah, eh, tambah-tambah pula kita kata lah ni sekat timur alat-alat modern ni. Ya ada juga alat untuk timah. Ya timah boleh. Tahu? Eh, hari ni kita nak timah udara. Tapi katalah udara tu benda. Kita juga dah. Ha, ya tak alat ya timah udara. Ha, timah udara ha, naiknya ni. Ha, tu. Tu masuklah timah menimah juga tu. Jadi kita jangan segera faham kata benda timah menimah ni tentu pada benda jirin jisai ada tak? Tak. Nah. Kalau kita tengok zaman model lah ni ni banyak kita sebut cara timah menimah. Walha benda tu tu bukan benda jirin, bukan benda jisai tapi timah boleh. Eh, kita nak timah budak ni ni keboleh dia banyak ke sikit weh. Ha, kita weh kertas sekeping, ha mau gitu leh. Kita weh kertas dia sekeping, ha gitu leh. Nah, ayo pun ambil kertas sekeping gitu leh tulis tulis mai hello kita. Daripada tulis seria tu kita boleh timah dah. Timah makna kan? Ambil kertas kita tak kelo. Ada. Daripada kertas keping hak dia tulis, kita ambil tengok. Ha, budak ni bijak ni. Ha, dia panggil tinggi dalam penimeng dia. Tengok pada tulisan dia, budak ni tak boleh pergi ni. Ha, tu. Ha, tu cara timeng ni bukan tentu dengan jirin jisin sangat dak. Gitu. Habis. Bila begitu, maka disuruh dengan dia, dengan seorang hamba kepada neraka. Maka apabila dibawa nyu, nyu seorang hamba saat ni. Kau tak kena weh. Maka apabila dibawa nyu dengan dia, dengan seorang hamba, jadinya tu rojok pada melekat tak apa tu idafak masdar pada fa'il. Nah, sebab tu kita kena takdir gitu tadi. Allah Ta'ala menghisap, yakni memerintahkan supaya dihisap. Nah, bila dia tu berak balik kejahatan, malaikat mu ambillah dia tu bawa pergi ke neraka. Tak lagi dah lah. Bila siapa ke neraka, belum daripada nak lepak turun dia dalam neraka tu, maka firman Allah Ta'ala bagi Jibril. Ha. Allah Ta'ala katakan, dapatkan hamba-ku hei Jibril. Hei Jibril, mugi pergi ambil taruh dulu, jangan lepak masuk dalam neraka lagi orang tu. Jangan-jangan, kau dulu. Mungkin taruh dulu. Atau mana dapatkan hamba aku. Jangan, kau dulu. Periksa sikit lagi. Dan tanyakan akan dia, adakah ia duduk pada tempat orang alim di dalam dunia? Tengok, ni. Mugi pergi ambil, mugi tahan ambil dulu, mugi pergi taruh dulu, jangan tahap turun dalam neraka kau dulu.
Gi pegang taruh dulu, gi ambil pegang taruh dulu, lepas tu tanya ya. Hei, nak tanya mu eh. Mung ni masa duduk tak ada niya dulu tu, mung duduk di kampung apa? Ayo ya. Aku duduk di kampung tu, kampung tu, kampung tu, kampung tu. Baik. Nak tanya kata, hei, tempat mu duduk teh, ada ke tak tu duduk buka pondok eh? Ha tu kali kita kecek masa kampung lah dah. Tempat hang duduk tu ada ke dak tok guru hang dak buka pondok dak mengajar orang situ. Ha tu dia dia kata, adakah ia duduk pada tempat orang yang alim di dalam dunia? Tanya ia gitu. Mana kalau ia jawab kata, oh, hang duduk tadi di tah dunia dulu, dak le belakang pondok ah. Tapi tak biasa gi pondok. Punah seorang dah situ dah. Ya tahu mah mah dah boleh pakai pondok. Orang baik pondok mah dengar. Tapi ambo, ambo tak bisa pergi ngatuk guru pun tak kenal. Misalah kita kata gitu dah. Maka aku. Ha, baca molek tu. Maka aku apun akan dia. Baca kita. Kita tu nampak lebih tu alih tu. Alih hak lepas ada wow tu kena buat tu. Kalulah dia duduk tak dunia ni, dia duduk tepat orang alim. Dengar bahawa di kampung dia tu ada tok guru duk buka pondok, duk mengajar orangnya berderu-deru. Tak apa ya tak pergi pun. Tak apa ya tak kenal pun. Tuhan jawab tu kan. Kalau boleh, kalau ada lagu tu, maka aku apun akan dia, akan hamba tersebut dengan syfaatnya, syfaat bagi orang alim sana. Tengok. Dengan sabak kia bagi orang alim yang duduk mengajar dalam kampung yang dia duduk, maka dia boleh terima satu bahagian daripada tuah dia. Gapo dia? Allah Ta'ala apung dosa dia dengan sabak di kampung dia tu ada orang alim duduk mengajar situ. Baik. Lepas tu, Allah Ta'ala suruh malaikat Jibril lah tanya ni. Maka bertanya Jibril. Ha, Jibril pun tanya, hei, mu ni mari pada kapung mana? Ha, yo ayak kapung tu, kapung tu, kapung tu. Lepas tu di kapung mu tu ada ke tak orang alim duk mengajar buka pondok situ? Eh? Maka berkata ia tiada. Saja juga. Tak ada. Allah. Ha, pelak sungguh. Ha, kalau ada, ha, kalau ada tak apa tak saya kata. Lepas dia daripada masuk dengan kau lah. Ha, tak ada. Dan berkata Jibril, hei Tuhanku, engkau yang terlebih mengetahui dengan hal hamba-mu. Bapa kena suruh hamba tanya. Sebab engkau lebih tahu, tak ada kena bersabik dengan hamba dah. Malaikat Jibril kata, maka firmannya, firman Allah Ta'ala pula. Ha, jadi hak tadi dia tak jawab. Weh. Malaikat Jibril tak jawab, kata ya Allah, ia jawab tak, tak ada. Di kampung hak dia duduk tu, bukan tak ada orang duduk mengajar, tak ada orang duduk buka pondok mengajar Malaysia, tak ada situ. Hanya malaikat Jibril kata, ya Allah, engkau lah lebih tahu. Tak kena kami jawab dah. Ha, tak apalah. Tak apa. Kalau tak ada hak tu. Maka firmannya, firman Allah Ta'ala pula. Tanya akan dia, akan hamba saat ini. Adakah ia kasih akan orang yang alim? Ha, tanya kita pula. Tak apalah. Di kampung mung tu orang alim hendak mengajar orang, hendak buka pondok mengajar orang, tak ada dah.
Tapi dengan secara umum ni, mung. Tanya dia, mung ni bila berdepak dengan Tok Guru, bila berjumpa dengan Tok Guru, dia kasih, mung kasih tak kau orang tu? Tanya gitu, tanya gitu. Maka ditanyanya, yang ini menanya oleh malaikat Jibril. Kita tahu yang nama Yusuf. Nak tanya mu sikit eh. Jadi mu ni ada tak dalam hati mu ni berasa kasih, dia berasa sayang, dia berasa setuju kepada orang alim? Tak apalah wala dia tu bukan orang kampung mu pun tak apa. Orang luar suku tak apa. Tapi hati mu tu berasa cocok, berasa kasih, berasa nak dia. Ha, tanya kau tu. Maka ditanyanya, yakni menanya oleh malaikat Jibril. Maka berkata ia seorang hamba tadi, tiada pula dah. Malaikat Jibril tanya dia, ia jawab kata, tak ada. Bahkan orang Tok Guru lah aku paling becik sekali. Nah, sebab aku tengok dia meni masa serabut tengok eh. Tambah-tambah kalau mari ke rumah aku, tak ada Tuhan tu. Teruk dah ni dah. Ia jawab kata tiada. Ia ni sifat kasih kepada orang alim pun tak ada juga dalam hati dia. Tak ada, tak ada. Kok mana boleh tak ada? Ia tak kenal ke kan? Tak kenal ke kan? No. Tak ada dia kata. Tak ada sifat berasa kasih ke dia pun tak ada. Bahkan kalau becik dia. Ha. Lepas tu, maka firman, tak ada tak apalah. Dua dah lepas dah. Maka firmannya firman Allah Ta'ala. Tanya olehmu hei Jibril, adakah ia duduk bersama-sama di dalam hidangan serta orang alim sekali? Pula dah. Hei, tanya ia, mu ni ada ke tak senyapai teka-teka orang panggil makan nasi, orang padah mu makan makhluk ke? Lepas tu mu besok makan sekali dengan hidup Tok Guru. Ia kata, hak tu orang duduk ingat sekali. Kalau duduk hidup Tok Guru ni, makan pun tak kenyai. Duduk berdebar lagi, mana nak makan, mana duduk berdebar takut dia lagi. Tak ada, mu tak biasa duduk. Bahkan kalau pergi tempatkan nasi, kalau nampak Tok Guru ke, kita sipir lit mula lagi dah. Allah, inilah nak wayata orang kita ni, dia bodoh sorak dah. Tak ada roh lah. Kita nak kata ke dia pun tak boleh. Dia bodoh eh. Dia tak tahu kata benda tu tu ada kelebihan besar di sisi tu. Ada kelebihan besar di sisi tu. Dia tak tahu. Ni tengok ni malaikat Jibril tanya. Hei, mu ni masa duduk tada niah dulu. Besok tak weh. Tepat keduri kedara, tepat makan makhluk, tepat apa. Mu besok masuk duduk dalam satu hidup dengan Tok Guru. Besok tak? Kalau dia jawab tu, oh besok benar. Bukan-bukan sekali. Berpuluh kali kita. Kalau nampak terhidup Tok Guru, situ pak kita selir masuk. Kalau dia jawab gitu, Allah Ta'ala kata pada malaikat tadi, kata pada malaikat Jibril, hei Jibril, ambil ia buat klik pada nengaku, gibuh syurga. Tu. Ni duduk di pintu nengaku, dah orang ni ni. Orang ni, ni duduk di mana ni? Duduk di pintu nengaku, Allah Ta'ala perintah malaikat Jibril suruh pergi pegang dulu. Duduk di pintu dah lah ni. Maknanya dua perkara tadi dak berlaku. Hak yang ketiga pula ya jawab tu kan. Malaikat Jibril tanya, "Mu besok wakil sehidang sekali dak dengan orang alim?" Maka ditanyanya, maka katanya tiada, dak juga. Allah, orang kita ni dia nasib tak butuh dia. Tak ada roh lah.
bukalah di berapa puluh lubang pun tak menyelit lagi, tak menyelit, tak menyelit. Masya Allah lah, nah, tak menyelit. Itu dia. Lepas tu pasal apa tu boleh jadi gitu tu, dia antaranya dia tak tahu kelebihan. Nah, lepas tu juga dia duk mikir kata, cak aku ngecak tok guru tak patut ni weh, tak patut padah. Dia duk mikirlah tu. Tu dia mikir tak kena belakang tu. Dia panggil mikir tak kena mengikut caung dia. Hei, kita ni pesing kapung, pesing belik palakan lepas siya ni tak leh nak masuk dengan puak belik subah tengok. Tumung duk fikir belakang tu. Nak mikir lagu tu, dia panggil mikir hala nak wijau. Orang okay, nak suruh mikir hala nak wirkak. Adak-adak ya. Hei, tanyanya, makan besok, makan dalam hidup tu lah. Tak jawabnya, tak. Tak juga. Haa, habis. Tiga dah. Maka firman Allah Ta'ala. Haa. Tanya olehmu hei Jibra'il. Hamba saat ni. Adakah namanya dan bangsanya? Maka jika muafakat namanya dengan nama orang alim, ha, aku apun akan dia. Pulak dah, pulak dah. Hei. Jibril kata, ya Allah, hamba pun tak ada orang nak tanya dah weh. Dah, tak ada semak sahbuk dah ni. Tiga dah ni tak ada semak sahbuk. Ha gini, 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 Tuhan kata. Mu tanya gini. Tanya kata, ya nama apa? Lepas tu, ya ni orang bahasa apa? Bangsa tu mana? Bahasa ya tu lah. Apa kita ni bangsa Melayu. Kalau naik kok bakok, panggil bangsa Siam. Kalau pergi ke Nu, dia panggil bangsa Arab. Bangsa turunnya dia. Ha, tanya dia. Mu ni nama apa? Mu ni bahasa apa? Ha. Aku mana boleh suruh tanya gitu tu? Maka jika muafakat namanya dengan nama orang alim, Allah Ta'ala kata, tak apalah. Aku apun akan dia. Tak apa. Nah. Ha? Mereka Jibra'il pun tanya. Maka tanya-nya mereka Jibra'il. Maka tiada muafakat dengan dia. Dengan nama bagi orang lain. Tak juga. Eh, dia kira orang lain mana ni? Kira orang alih hok mana ni? Kita kata gini, kita kata dalam kampung dia tu tak ada. Tak ada lah orang alih. Nah, dalam kampung dia tu, dia juga kampung-kampung kok sejirah, kok kawasan keliling kala dia tu, orang alih tak ada. Besok. Nah, tanya kata mu besok makan sehidai ke tak dengan orang alih? Orang alih hok luar lah, hok kapur mu tak ada dah. Ya jawab tak juga. Tak juga. Tanya kata, nama mu dengan nama orang alim tu serupa ke tak? Ha, orang alim mana tu? Orang alim mana tu? Nampaknya umum. Umum. Nah. Ha, kita bisa gini, kita kata ada seorang alimnya, nama dianya Abdul Rahman. Nah, ataupun nama dianya Ahmad, atau nama dianya Ismail, atau nama dianya Ibrahim. Duduk di mana? Duduk. Duduk jauh sak dengan dia. Ya. Tak ada kena-mengena apa lah dengan kampung dia tu. Tapi nama dia ni serupa dengan nama dia. Nama orang ni, nama orang ni serupa dengan nama bagi orang alim tu. Ha, so. Nah. Lepas tu orang alim tu pula sama-sama keturunan Melayu belaka. Ha, tu dia. Bila malaikat Jibril tanya, dia jawab.
Ambo ni nama Abdul Rahman. Daripada keturunan Melayu, ya cik tengok ada orang bahasa keturunan Melayu ni alim nama Abdul Rahman. Tuhan jawab kata tak apalah Jibril, dosa dia tu aku apa. Pasal apa? Kerana nama dia dan keturunan dia bermuafakat dengan nama bagi orang alim dan bermuafakat dengan keturunan bagi orang alim. Tak apa juga. Tak apa juga. Tapi waktu tanya dia ni, dia jawab kata kena. Dia jawab kata, maka tiada, maka tiada muafakat dengan dia. Mana tadi? Namanya dengan nama orang alim, aku apakan dia? Maka tanyanya, yang menanya oleh malaikat Jibril, maka tiada muafakat dengan dia. Hak ni kita kena ambil peluang lah weh dah. Kita letak nama anak kita ni, cari nama orang-orang alim hak sebangsa sekuturan dengan kita, kita letak nama anak kita. Pasal apa tu? Kerana kita harap kata bila bila nama kita, nama anak kita tu, bangsa tu sama sebangsa dah, sama-sama bahasa Melayu ni. Nah, bila tetap dua-dua perkara ni, ada harapan besar bagi kita untuk kita dapat syafaat daripada dia. Ia menyebabkan Allah Ta'ala kata sini, aku apung dosa dia. Jadi dok belakang tu eh. Berapa saat ni tu? Tempat duduk, tempat ia duduk pun tak ada orang alim. Nah. Kasih pada orang alim pun tak. Makan sekali dengan orang alim pun tak. Nama dia dan keturunan dia pun tak serupa dengan nama orang alim, tak juga. Pak-pak perkara tu dak belaka, tak ada semak sikit habuk dengan dia. Mari jalur yang kelima, masya-Allah. Maka firman Allah Taala. Tuhan kata pada malaikat Jibril, "Hi Jibril, ambil akan dia dengan tangannya." Ni. Ya duk dana ketika ni ni, duk di pintu dengan aku dah. Duduk di pintu dengan aku dah. Tuhan kata, "Hei Jibril, mau pegang tangan dia dan masukkan ke syurga." Alhamdulillah. Nah, ambil ia pergi masuk lah ke mana? Maka bahwasanya adalah ia ini hamba. Hak ni Tuhan tahu, malaikat Jibril tak tahu. Tapi Tuhan tahu dengan ilmu dia, kata orang ni kasih akan seorang laki-laki. Nah, laki-laki mana? Dan adalah laki-laki itu kasih ia akan orang alim. Ha, tengok. Maka dia pun akan dia akan ini orang. Ha, apa-apa dengan berkatnya, berkat bagi itu orang alim. Masya-Allah. Ha, masalah lagu mana? Gini weh. Jadi dia ni tanya kata mu kasih dak pada tok guru, dia jawab tak. Nah, apa kali dia tambah ki lagi, boh ke puak ni aku benci sekali. Tak apalah hak tu hamu. Nah, jadi hak Allah Taala tak wi tahu pada malaikat Jibrilnya, hanya Tuhan tahu dalam ilmu dia. Bahwasanya orang ni, orang hak nama Yusuf tadi
ia kasih kepada Allah. Kita buat gitu lah, boleh nampak masalah. Ia kasih pada Allah. Ia Allah ni lah, ia hubung rapat dan kasih meseranya dengan Tok Guru. Haa tu. Maka kia hak Allah kasih pada Tok Guru tu, bila kawan ni tu pergi kasih pada Allah, kia Allah tu, mari siapa ke dia kata. Ia menyebabkan Allah Ta'ala apung dosa dia dengan sahabat dia tu kasih pada si Abdullah tadi. Walhal dia tak ada sikit habuk pun. Sifat kasih pada ulama tak ada. Sifat kasih pada orang alim tak ada dia. Sifat kasih pada Tok Guru tak ada dia. Cuma dia ni pergi kasih pada orang. Yang orang itulah kasih kepada alim ulama, yang orang itulah kasih kepada Tok Guru. Maka Tuhan kata tak apalah, pakai kia tu pun boleh dah. Panggil kia dah. Pakai hak tu pun tak apa dah. Pakai sud, siap panggil sud. Pakai sud tu pun tak apa dah. Allah, tengok deh. Masya Allah. Maka dia pun akan dia akan itu hamu dengan berkatnya, berkat bagi itu orang alim. Walahaya tu tak ada hubung kait lah, tapi dia semaknya orang lain. Sain dia tu, sain dia tu, ya kasih mana? Sain dia tu Allah, ya kasih sungguh tu. Apa sain dia tu? Kasih pada orang alim. Maka kia orang alim tu, selain daripada siapa pada sain dia, siapa juga ke dia. Habis kata. Dan riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini kalau kita kata, hadis nama lagu ni. Hadis apa lagu ni? Takut dia mau kata, hadis. Pasal hadis ambil di dalam kereta tu lagu tu tu. Pergi buka tengok dalam kitab Bil Barakah, Syekh Daud kata. Muda tak kitab Bil Barakah? Tak ada. Tak ada, duk beli yang sudah. Nah, ni buka tengok Syekh Daud nak ambil di dalam kitab Bil Barakah. Di dalam kitab ni dia ada satu kaifiat supaya hajak weh. Ia mustajab. Ha, Kitabul Barakah. Nah, tu dia ada satu kaifiat supaya hajak, tak ingat kita pun. Ia sangat mustajab. Dalam kitab ni Kitabul Barakah. Hadis ni dia sebut dalam kitab tu. Dan disebut di dalam kitab Bil Barakah tadi. Summa qala, dan riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syaikhul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain. Bermula dia perempuan dan khungsa miskil, khabarnya setengah dia laki-laki pada membunuh akan dia akan perempuan dan khungsa miskil. Ya tak supo dah. Anilah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bihi. Jala dah ni. Nah, jadi orang jatuh lebih handale daripada orang pino kata Tuhan. Tu.
Tengok dalam bab dia ni, seorang tu bunuh perempuan. Seorang tu bunuh khunsa miskil. Kalau kena bayar kerana kita bunuh orang jatuh tu 100 ekor, maka bunuh orang betina ni kena bayar 50 ya. Tengok dia. Ha tu, setengah dia laki-laki pada membunuhkan dia atau melukakan dia. Ha, kita buat jadi dia terluka hingga siapa cedera parah. Ha, maka kena bayar. Kalau hak jatuh kena bayar penuhnya no. Bila lagi berlaku dia hak tino belah dua pada tu. Dan pada menghilangkan ma'ani atah pada kata pada membunuh. Setengah dia laki-laki sana itu sabik ia pada menghilangkan ma'ani. Ma'ani itu ke apa? Yang ini sifat-sifat hak bahasa ada dia. Seperti kita kata, kita pergi cocoh mata dia wi buta. Ha, kita pergi hugah kepala dia, hasil daripadanya telinga dia jadi tuli. Ha, dia panggil hilang sifat mendengar. Nah, ha, kita pergi hugah kepala dia, hasil daripada hugah kita tu bawa pada mata dia tu jadi kelabu. Ha tu. Nah. Ha, maka hak tu dia panggil kita menghilangkan ma'ani, yakni segala sifat-sifat hak bahasa ada dia. Balah mana kena bayar? Maka dia perempuan yang merdeka lagi muslim. Muslimah lah. Ia ni bukan orang hamba. Lagi pula dia ni ha tino. Dan seufamonyo, seufamo perempuan yang ni pada pihak di setengah kenakan dia khungsa. Gapo dia khungsa? Orang yang mempunyai dua alat, hak laki pun ada, hak perempuan pun ada dia. Lepas tu dua-dua alat tu terpakai kerja kedua. Seufamo tu pada membunuhkan dengan sengaja atau menyerupai dengan sengaja. Ha ya serupa tu. Nah, cuma ya kita ya gi perangai betul-betul anwa dia tu. Ah, dia dianya khabar ni. Maka dia bagi perempuan tu 50 uto tu kena bayar. Hak jatuh 100. Hak tina ni kena bayar 50. Ha, teruk juga 50 pada. Nak gimik mana? Ha, kalau tak ada, berpindahlah pada harga ya dak ayat dahwa ni. Nah. Atau didapatkan utuh padanya mahal lebih daripada harga misi. Jawab ianya berpindahlah pada harganya. Gitu tu pula. Kita sini nak gimbik utuh tak ada. Ha kira tanya orang di Mekah utuh seekor berapa kau. Cari duit bayar. Boleh hirap lagu tu. Ah gitu. Iaitu 50 utuh. Eh, dalam 50 dia bagilah no eh. Iaitu 15 hikah. Lima belah hikah. Hikah tu apa? Utuh betina hak yang pakuh pada utuh bergalah dah. Ha, dia panggil hikah. Kena cari 15 hikah. Hak tadi 25 dah. Eh? 30. Hak tadi 30. Hak ni 15. Dan 15 jaza'ah. Ha, jaza'ah ni utuh betina hak sudah saling gigi dak pe boleh buat gerbai boleh buat mengekoh. Ha, hak tu kena pakai 15. Kalau hak dek nu hak bunuh hak jatuh hak laki nu kena pakai 30. Dan 20 hak ni baca gano ni. Dan 20 khilfah.
khilfah tu gapo ai? Utoye buting. Allah. Uto hok mengandung hok buting kena cari 20 ekor. Kalau hok jantan tadi kena 40. Hok ni kena cari 20. Nah. Dan pada membunuh dengan tersalah itu 10 bintu makhat dan 10 bintu labun dan 10 ibni labun dan 10 hikah dan 10 jaza'ah. Itu hak bunuh dengan tersalah. Satu, ia kena bayarnya 10 ekor bintu makhat. Ia ada tafsir belakang dah ni. Bintu makhat tu berapa ni? Tengok, tengok atas ni. Bintu makhat. Ia ada bintu makhat, bintu labun. Nah. Bintu makhat. Dah 20 bintu makhok, maka bintu labun itu anak betina. Sudah patut bahawa ia mempunyai laban. Tu. Bintu makhok tu anak utop betina yang sudah patut bahawa ia buting. Anak darah hok pakuh dah. Dah utop hok darah hok pakuh dah. Tu bintu makhok. 10 ekor dan 10 binti labung. Binti labung tu iaitulah utuh betina hak sudah pak hak sudah patut bahawa ada ia mempunyai laban. Dan 10 ibnu labung. Ibnu labung tu ke apa? Ibnu labun tu ia duduk tepsi belakang dah letak tu. Tengok eh. Dan 10 hikah dan 10 jaza'ah. Dan diat bagi Yahudi dan Nasrani yang laki-laki. Dan kafir yang musta'man dan yang mu'ahad. Sesulus dia Muslim pada membunuh ke dia. Wallahu a'lam. Kata dia dan dia bagi Yahudi dan Nasrani. Kata. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman yanfa'un. Allahumma wasi' arzaqana wa nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim ya rabbal alam. Allahumma ya alim 'allimna min 'ilmika ma tardha bihi anna wa la tu'akhizna bima ta'lam. Ya halim khaliqna bi khuluqil hilmi warzuqna min daqa'iqil 'ilm wa haqqiqna bi haqa'iqi 'ilmika ya rabbal alam. Allahumma zidna wa la tanqus. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashad. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladhina zalamu. Rabbana waghfir lana innaka ghafurur. Wa sallallahu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.